Baik, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, kamu Romat ya, Doni ya? Betul, Pak. Pak. Saya ucapkan selamat datang di PSI Hortikultura dan selamat ya untuk kalian karena telah lulus seleksi P3K. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Sawal, Kabak Teori di sini. Dari pertama kalian di sini, saya ingin memberikan beberapa pengarahan terkait tugas kalian. Jabatan fungsional kalian, pengawas mutu hati kan ya? Betul, Pak. Kalian sebagai pengawas mutu hati bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap mutu hati seluruh pegawai yang ada di PSI Hortikultura. Terlebih sekarang kan bulan Ramadan ya. Jadi mutu hati dari pegawai harus lebih diawasi. Kalian mengerti? Mengerti, Pak. Oke, saya memiliki sesuatu untuk kalian. Apa tuh, Pak? Selamat ya. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Oke, untuk kalian sudah boleh untuk bertugas. Baik, Pak. Baik, Pak. Hei, anak baru, kamu main HP terus nih. Saya nggak mau tahu dalam waktu 5 menit ini sudah harus selesai. Masa iya kerjaan sebanyak ini saya sendiri ngerjainnya, Bu? Kenapa mau ngelo? Kok tugas kamu banyak banget? Kalau kamu nggak paham, kenapa nggak bilang biar kita diskusi bareng? Bentar ya. Di bulan suci ini, kita tidak hanya dituntut untuk menahan rasa lapar dan dahaga saja. Melainkan juga setiap sikap kita dan tutur kata. Aduh, jatuh kan? Makanya jalan tuh hati-hati, pakai mata. Ini mata kemana? Eh, ya ampun, kamu gimana? Oh, makasih hati. Perbanyaklah menolong sesama di bulan yang penuh berkah. Karena setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan tak hanya menjadi peluang untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tetapi juga kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Roma, Doni, bagaimana hasil pengawasan kalian terhadap mutu hati pegawai PSI Hortikultura? Alhamdulillah, Pak. Hasil pengawasan kami terhadap mutu hati pegawai PSI Hortikultura semuanya baik, Pak. Betul, Pak Syawal. Para pegawai di PSI Hortikultura ini memiliki hati yang bermutu tinggi. Walaupun kadang masih ada 1-2 pegawai yang emosian, tapi dikarenakan sekarang bulan Ramadan, mereka jadi lebih bisa mengontrol emosi mereka. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas kerja sama kalian. Sama-sama, Pak. Kita juga mengucapkan terima kasih karena Bapak telah menemui kita dengan sabar. Ramadan adalah panggilan suci untuk merajut benang persaudaraan yang abadi, menyembuhkan hati yang pernah tersakiti, saling menjabat tangan, menyambut hari yang fitri.